Dalam pemusatan latihan daerah berjalan, atlet Anggar asal Sumatera Selatan harus berlatih dengan peralatan seadanya karena belum menerima alat pertandingan yang sebelumnya diminta untuk persiapan pelatda. Hal itu mengganggu persiapan yang dilakukan atlet cabang ini. Cabur ini mulai melakukan persiapan awal untuk PON ke-20 di Papua 2021. Pada PON nanti, cabur Anggar Sumsel diwakili 8 atlet, nomor sabel putra dengan putra putri dan floret putri. Seharusnya memang begitu kita masuk ini semua sudah standby seharusnya. Ya sudah memang penyesuaian alat kepada atlet ini membutuhkan waktu juga. Selama 4 bulan, atlet Anggar Sumsel fokus pada peningkatan fisiknya. Setelahnya pada pertengahan 2020, atlet mulai berlatih teknik dan kemampuan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.